Halo semua, selamat datang di channel Mas Wan ID. Kali ini Mas Wan akan membagi tips registrasi Dragon Nest M Classic lewat HP. Ini banyak ini komen yang masih nggak bisa registrasi kan lewat webnya. Nah ini saya kasih tips lewat HP ini. Oke. Oke, pertama klik channel Mas Wan ID. Klik video yang cara registrasi dan install di emulator itu. Klik aja selengkapnya deskripsinya. Nanti ada link menuju webnya register akun DNM. Nah, setelah diklik. Nah, ini tampilan webnya untuk register akun. Ya, diklik aja itu register. Untuk username-nya sembarang juga nggak apa-apa, kayak akun 001 kan. Biasanya orang-orang GB nih kalau ujungnya 001 002 kan. Passwordnya ya kasih aja apa gitu. Setelah kasih password dan nomor HP pun bisa sembarang ini, jadi nggak usah terlalu dipikirkan kan, kasih aja berapa 08 bla 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 gitu. Nah, jangan lupa diconteng dan klik registernya. Dah, simple kan? Sesimpel itu. Udah registration successful. Nah, beberapa ada laporan kalau yang pakai internet WiFi IndiHome mengalami gangguan kalau untuk mengakses web DNM playclassic.id. Nah, untuk ngakalinya coba pakai VPN atau pakai jaringan HP Telkomsel. Nah, untuk sekarang ini Mas Wan merekamnya pakai jaringan Telkomsel, jadi aman-aman aja sih, atau mungkin tergantung wilayah ya. Oke, kita coba login ke dalam gamenya. Oke, ini udah Mas Wan udah di emulator, tinggal diklik aja. Oke, lagi loading. Oke, ini udah di tampilan menu di depan nih. Oke, kita masukin ID yang kita register tadi. Akun 001. Passwordnya tadi kalau nggak salah coba 123. Oh, ini mungkin huruf kecil ya. Cobanya C kecil dan nah bisa ini. Kalau ada yang mau ngambil juga ID ini ya silahkan sih. Kita coba tes masuk permainan ya. Kita pilih apa nih? Mungkin engineer. Oke. Nicknya apa nih? Tes. Bisa itu. Udah masuk ke dalam game ini kayaknya. Yomyeong과 함께 혼란이 퍼져 나가리라. 용수 숨치는 파멸의 공허 속에서 어둠을 뚫고 한 줄기 빛이 대지를 가르리니 하늘에서 내려온 태초의 별이 세계를 인도할 선지자의 혼을 가져오리라. 용사여, 그대는 어둠을 가를 칼날이 될 것이니. Oke, mungkin segitu aja tipsnya. Makasih yang sudah mendengarkan di titik ini. Yang ada saran dan kritik boleh dilemparkan di kolom komentar itu. Oke semua, bye!